pada hari ini kita semua menyaksikan satu upacara wisuda yang sangat luar biasa. Para taruna-taruni di SMK Pelayaran Katangka, Makassar. Dan luar biasa acaranya, saya kira ini menjadi sebuah momen tersendiri dan merupakan momentum yang sangat bersejarah, utamanya bagi para anak-anak kita yang hari ini wisuda, ya. Nah, tentu saja kita tadi sudah kukuhkan, kita sudah lantik mereka untuk menjadi ahli dalam bidang nautika 4 dan juga ahli dalam bidang teknika. Dan diharapkan ini bisa menjadi pelaut-pelaut yang tangguh, yang hebat, yang profesional, yang bisa mengelola dengan baik nilai-nilai dan potensi-potensi unggul yang ada di kemaritiman kita, selatan, di Indonesia, dan sampai ke internasional. Nah, tentu upacara ini diharapkan juga sekaligus menjadi satu daya tarik bagi para alumni SMP yang ingin berkarir, yang ingin berkembang dalam bidang kemaritiman, ayo masuk ke SMK Pelayaran Katangka. Ya, ini seperti kita dengar sendiri tadi, ini salah satu satu-satunya SMK pelayaran yang sampai hari ini tetap eksis untuk melakukan mendidik, membina para taruna-taruni kita untuk bisa menjadi ahli di bidang kemaritiman. Ya, karena itu tidak usah ragu-ragu. Saya kira ya, pengelolaan sekolah ini sangat luar biasa. Ada yayasan yang hebat, ada Bapak Kepala UPT beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah mempersiapkan kurikulum baik untuk kegiatan praktek bagi para siswa-siswa kita. Dan ini juga memiliki penghargaan, pengakuan bukan hanya nasional, tapi juga pengakuan internasional. Dan untuk itu, ayo para orang tua, support anak-anak kita untuk bisa mengikuti pendidikan di SMK Katangka, Pelayaran Katangka di Makassar. Dan tahun ini sebentar lagi juga akan penerimaan siswa baru lagi. Ya. Dan saya mau ini kegiatannya diviralkan supaya masyarakat kita juga tahu. Karena salah satu yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bisa masuk ke SMK kalau dia menyaksikan antara lain acara seperti yang kita gelar hari ini.